Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Oke, selamat datang kembali teman-teman di Matematika. Kita akan membahas soal ini ya. Saya korupsinya dulu untuk memastikan angka ini bagaimana sih sebenarnya. Nah, di sini ada dua angka teman-teman. Ini berulang terus, 18. Jadi di sini itu 18/99. Mengapa? Karena dua angka. Makanya dua angka 9 di sini. Nah, ini masing-masing kita bagi 9 saja. Jadinya di sini adalah 2 per... Ini adalah 11. Kemudian yang ininya, ini satu angka saja ya teman-teman. Kalau satu angka, kita tulis saja per 9. Satu juga 9-nya di sini. Nah, di sini 3. Kita tulis 3 di sini. Ini masing-masing kita bagi 3. Jadinya di sini adalah 1 per 3. Nah, bagaimana dengan soal yang di atasnya teman-teman? Oke, kita lihat saja di sini bagaimana penyelesaiannya. Ini 6 dikali yang harus kita selesaikan dulu tuh yang di dalam kurung. Berarti ini adalah 3 per 9 karena bagi 6 dikali ini masing-masing kita bagi 3, berarti di sini adalah 1 per 3. Nah, ini kita coret, berarti di sini tinggal 6 bagi 3 maksudnya ya teman-teman. Itu adalah 2, di sini 1 ya. Jadi 2 dikali 1 itu adalah 2 per 1, jadi jawabannya adalah 2 ya teman-teman ya. Yaitu adalah D. Oke, sekian dan terima kasih.